Hai guys, selamat datang di Rifki Channel. Di setiap jiwa, memiliki elemen yang terhubung dengan alam semesta. Begitu juga dengan jiwa kita. Ada empat elemen utama di alam, yaitu api, air, udara dan bumi. Mari kita cari tahu, apa elemen dari jiwamu, dengan tes sederhana berikut ini. Jawablah 10 pertanyaan dengan jujur dan cepat. Kamu punya waktu 5 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Siapkan pena dan kertas untuk mencatat skormu. Tes di nomor 1. Film seperti apa yang sering kamu tonton? Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Tes di nomor 2. Saat tengah malam, jika ada yang mengetuk pintumu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Tes di nomor 3. Apa yang kamu lakukan jika temanmu tiba-tiba menjauh? Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Tes di nomor 4. Kata yang mencerminkan dirimu. Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Tes di nomor 5. Pilih tempat liburanmu. Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Tes di nomor 6. Apa kekurangan terbesarmu? Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Tes di nomor 7. Jika kamu bangun jam 5 pagi, apa yang kamu lakukan? Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Tes di nomor 8. Jika kamu marah, digambarkan seperti apa? Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Tes di nomor 9. Apa kamu suka jalan-jalan? Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Tes di nomor 10. Bagaimana pola pikiranmu? Kamu punya waktu 5 detik. Waktumu habis. Catatlah skormu. Sekarang jumlahkan total seluruh skormu itu. Apa kamu sudah siap? Inilah elemen dari jiwamu. Jika total skormu adalah 10-14, elemen dari jiwamu adalah api. Seperti halnya api, kamu cenderung bersifat aktif, emosional, dan selalu bersemangat. Api bisa jadi hangat atau membakar semuanya. Begitu juga seperti dirimu. Saat kamu bisa mengendalikan emosimu, kamu adalah sosok yang hangat. Namun, jika emosimu lepas kendali, kamu menghanguskan segalanya.
jika total skormu adalah 15-20. Elemen dari jiwamu adalah udara. Kamu seperti angin yang menyejukkan dan membawa perubahan. Aksi, ide, dan motivasi adalah senjata utamamu. Namun jika kamu terlalu memaksakan idemu, kamu akan seperti angin topan yang akan menerbangkan semuanya dan membuat semua orang menjauh darimu. Bertindaklah seperti kamu bernafas, pelan dan teratur. Sampaikanlah idemu sedikit demi sedikit, sehingga mereka mengerti dengan pola kerjamu. Jika total skormu adalah 21-25, elemen dari jiwamu adalah air. Seperti halnya air di lautan, kamu adalah sosok yang susah ditebak, sangat sensitif, dan pintar memahami seseorang. Kamu seorang pemimpi yang penuh imajinasi dan penuh dengan perencanaan. Kamu ingin semua hal dapat dijelaskan secara logika. Keamanan adalah yang utama bagi dirimu. Air membutuhkan wadah untuk menampungnya. Begitu juga dengan dirimu yang juga tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jika total skormu adalah 26-30, elemen dari jiwamu adalah bumi. Ibarat bumi, kamu adalah sosok yang bisa berbaur dengan siapa saja. Sifatmu yang mudah bergaul dan membumi membuatmu disukai banyak orang. Kamu juga sosok yang kuat, pekerja keras, dan setia. Sisi lain kelebihanmu adalah, kamu seorang yang menepati janji dan tidak mudah menyerah. Hal yang tidak disukai darimu adalah, kamu seorang yang materialistis, dan suka membesarkan masalah yang sepele. Setiap elemen merupakan pendukung kehidupan di dunia ini. Mereka akan melengkapi satu dengan yang lainnya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kehidupanmu, akan lebih bermakna jika kamu berbagi kelebihan yang kamu miliki dengan orang lain. Oke guys, sebelum ulasannya berakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.